Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat bergabung di dalam live streaming Gereja TBS Indonesia, Jemaat TBS dimanapun saudara berada. Kita mengucap syukur bersama-sama kita boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan via live streaming pada saat ini. Saudara sekalian, kita percaya kasih, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan mujizatnya bagi setiap kita senantiasa dinyatakan bagi setiap umat-umat Tuhan yang percaya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Dan shalom saudara sekalian. Kita berikan sama-sama tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita mulai ibadah kita pada saat ini saudara sekalian. Kita mau teduhkan hati kita sama-sama. Satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan kami rasakan penyertaan-Mu begitu sempurna bagi setiap kami. Bila mana kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan Yesus, sungguh kami nyatakan semua hanya oleh karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami datang kepada-Mu saat ini Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan, sembah kami kepada-Mu ya Bapa. Oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kami rasakan sampai dengan saat ini Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, mari bawa kami mendekat ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu boleh menikmati bait-Mu ya Tuhan. Kami rindu boleh menikmati, kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang ternyatakan bagi setiap kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya siang saat ini Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus-Mu menjamah, melawat setiap kami Tuhan yang telah tergabung di dalam live streaming Gereja TBS Indonesia pada saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya bukan karena kebetulan kami boleh hadir pada saat ini, kami boleh bersama-sama bergabung pada saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, setiap nama-nama kami Tuhan sudah tentukan untuk kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai dan akhirnya Tuhan. Biarkan kuasa-Mu dinyatakan. Kami berdoa yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sungguh kami mengucap syukur sebentar juga kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, yang akan dipimpin langsung oleh gembala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariyaji bersama dengan Ibu Pendeta Danyati Pariyaji. Biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus, Kau curahkan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ini seruan kami Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah pada saat ini dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang termulia, yaitu nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali yang lebih meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka hati kita sama-sama umat Tuhan. Percayalah, dimanapun kita berada pada saat ini, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Dia akan nyatakan kuasanya bagi setiap kita. Pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami datang Tuhan Yesus, kami nyatakan bahwa sungguh tiada yang lain dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya kalau satu-satunya nama di atas segala nama. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagia tetaplah selama-lamanya. Kami nyatakan dari dasar hati, selain Kau tiada yang lain ada padaku Tuhan, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Haleluya.
Tetaplah selama-lamanya. Kan suaramu katakan, sekalipun dagingku dan sekalipun daging kami dan hati kami habis lenyap, Tuhan Yesus, percaya Kau tetap satu-satunya gunung batu kami, kekuatan kami, Yesus Tuhan. Sekalipun daging kudan, hatiku
hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama lamanya. Tetaplah selama lamanya. Tetaplah selama lamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Langit akan berlalu, bumi akan berlalu, kami percaya Engkau tetap sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini yang kami percaya Tuhan. Ialah hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepada-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Dimanapun semua Tuhan berada, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berpuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya hari ini Tuhan akan mampu memberikan kesembuhan. Bagi setiap kita yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Thank you.
bersatu di dalam doa, Saudara, ketika selam Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami di hari ini. Kami percaya ada sukacita yang begitu luar biasa yang mengalir pada saat ini, Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini, Tuhan, mungkin banyak tantangan yang kami lewati, mungkin banyak pencobaan yang kami lewati, tapi satu hal yang kami tahu, tangan Tuhan yang berlubang paku itu akan selalu menopang kehidupan kami dimanapun jemaat berada pada saat ini, Tuhan. Kami seluruhnya, kami percaya ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami memberikan perintah langsung kepada Pak Mariaji untuk membangun gereja yang dijanjikan kuasanya tiada taranya. Hari ini kami percaya yang ada minyak dan yang ada anggur tidak akan pernah dirusakkan. Dan kami percaya Tuhan, siapapun yang sakit yang menyaksikan program live streaming ini, Tuhan, akan disembuhkan oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Begitu banyak mujizat-mujizat yang kami dengarkan. Bahkan setiap jemaat bersaksi ketika menyaksikan program live streaming, bahkan sampai keluar negeri sekalipun menerima mujizat yang luar biasa. Hari ini kami percaya tangan Tuhan akan menjamah kami semua. Oleh kuasa darah-Mu, Tuhan, kami disempurnakan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, yang hadir bersama-sama dengan kami. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, Tuhan, seperti di surga. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ini doa kami, Tuhan. Oh Tuhan, pesona melihat ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang
Mari kita berdoa. Kami merefikan Allah yang ajaib, yang luar biasa. Engkau yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul namamu, Engkau hadir berkati mereka. Engkau ngabulkan doa mereka. Engkau ngabulkan permintaan mereka. Bahkan Engkau ngabulkan mereka yang ingin kesuka. Maka hamba di sini juga ingin khotbah perintahmu. Engkau nulis di langit Tuhan. Rasi kembali kuasa miharapan. Engkau nulis di langit di Hakim-Hakim 9 dan 89. Membalikkan minyak ini muliakan Allah. Minyak ini muliakan manusia. Untuk menghancurkan setan. Bagi orang mati. Bahkan agar ngubur rakyat minyak. Untuk supaya awet muda tidak dimakan setan. Maka hamba di sini akan menyampaikan firmanmu, yaitu firmanmu yang indah ajaib, yang Engkau raja pun diurapi minyak, demikian juga Engkau ngurapi minyak agar menang atas segala perkara. Bahkan Engkau ngurapi minyak ketika adalah agar sepanjang masa masuk surga. Engkau ngajar hamba juga ngubur pakai minyak agar mereka awet muda, agar diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kami dua urapi setiap kata kalimat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara umur saya 77 tahun lebih. Sudah tua. So, saya maaf kalau suara saya kurang besar. Karena saya pernah minta pensiun Tuhan. Tuhan nama 30 tahun lalu ini minta pensiun. Tidak dikasih. Tuhan datang kepada saya dengan mahkota duri. Lihat aku di mahkota duri untuk kamu. Dua kali dengan bahasa saya. Suatu kali saya coba lagi, Tuhan, hamba minta tegas apa, hamba boleh pensiun yang jelas. Maka yang jelasnya, Tuhan Yesus turun dari salib, dijasanya dibawa ke kuburan. So. Jadi artinya, saya harus melayani sampai mati. So. Padahal udah 30 tahun lebih lagi. Tapi harap Anda ngerti kalau suara saya kurang volume suara, kurang jelas. Hari saya akan terangkan pada Anda bagaimana perintah Tuhan memiliki harapan. Bahkan waktu Yesus sedang memiliki harapan, so, setan-setan pelutut dengan saya. So. Dukun-dukun takut pada saya, takut ketemu. So. Artinya dukun itu pakai setan-setan. Maka demikian juga akan saya jelaskan pada Anda tentang kuasa harapan. Orang kadang-kadang salah kaprah. Dan Efes jembah minyak satra banda, minyak itu untuk jadi raja, pakai minyak, diurapi minyak, untuk diberi kuasa, langsung dari Tuhan ngurapi minyak apa? Akan menang atas segala perkara. Yang ketiga, Tuhan ngurapi minyak Daud, untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan, sepanjang masa lagi, Allah sendiri ngurapi Daud dengan minyak, agar diam di rumah Tuhan, sepanjang masa. Yang keempat, nanti ibu yang baca ayatnya, yaitu singkat padat, untuk ngubur pun Tuhan ngajar berkali-kali, harus punya urapan agar tubuhmu tidak dijarah setan, agar tubuh bangkit tetap muda, agar di surga. Yang pertama, saya beri ayat bagaimana, yaitu untuk jadi raja zaman dulu, pakai punya urapan. Kita baca di sini, 1 Samuel pasal 16, Samuel 16 ayat 1 serta ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. 1 Samuel 16 ayat 13. Dan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan.
diminta Tuhan langsung kepada Nabi Samuel mengatakan bahwa siapin tabung untuk minyak untuk apa? Ngurapi Daud sebagai apa? Sebagai raja. Maka pernah ada tafsiran minyak itu pengurapan raja so. Maka sampai contoh kalau orang yang mengatakan so, bukan dari satu dari orang yang ngasih tahu kalau minyak itu pengurapan raja. Tapi bagi saya punya penasihat Tuhan ngurapi Anda agar Anda warga surga. Pengurapan raja yang dibeli Tuhan pakai minyak. Anda pun sebagai warga surga. Anda artinya apa? Perlu minyak urapan. Jadi waktu Daud akan diangkat jadi raja, diminyaki dulu untuk jadi raja penuh kuasa. Anda perhatikan, diurapi jadi raja, raja itu penuh kuasa. Anda gak mengerti kan? Yaitu diurapi minyak, jadi raja yang penuh kuasa. Saat itu artinya setelah terima minyak urapan, dia penuh kuasa. Bahkan mengalahkan Goliat yang gede-gede itu. Padahal Daud itu digambarkan, katakanlah paling tingginya 160, dia enggak besar. Tapi dia bisa mengalahkan Goliat, bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Jadi, saya ayat bahwa Allah berkati Daud. Untuk apa? Agar dia yaitu menang sel parka, agar dia berhasil, saya beri ayat saja, yaitu di dalam Mazmur 89, 21, 23. Tuhan, ini huruf besar, so, memberkati Daud untuk menang atas segala perkara. Mazmur 89 ayat 21 sampai 23. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak menindasnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan langsung ngurapi Daud, hurufnya besar so. Maka artinya apa? Tuhan ngurapi Daud untuk menang segala perkara, yaitu terima kebajikan kemurahan Tuhan. Artinya apa? Dia yang bijaksana, yang menang segala musuhnya dan sebagainya. Artinya ada berkat yang penuh kuasa. Kadamnya Anda tidak kalah pada setan. So. Setan sekali lagi berlutut kaki saya. Waktu saya diterus di langit Tuhan, kembalikan bersih kuasa punya harapan. Setan malah dia berlutut, Pak Padi, jangan seksa saya. Maka itulah Tuhan ngasih saya untuk ngubur pakai minyak agar tubuhmu tetap utuh. So. Anda boleh ke center tanya, Pak Antoni, itu bapaknya dikubur 4 tahun tetap utuh, awet muda. Kemudian Ibu Deborah, so, bapaknya dikubur tahun 97, dipindah tahun 12, artinya 14-15 tahun, so, dibongkar awet muda. Pedinya utuh, jasanya utuh, bajunya utuh, so, maka Anda berdoa, tanya Tuhan, Tuhan apa betul kalau minyak ada kuasa menang atas setan, setan tidak berani mengejar Anda. Jadi ayat tadi menggambarkan kalau ada minyak, Tuhan sih yang murah minyak, penuh kuasa, Anda menang atas segala perkara. Kan gampang, Anda boleh tanya ke di Bitung, di Manado, itu tanah sahabat ibu saya berkati sebelum dibangun gereja, baru 3 tahun, itu saya urapi minyak, tanah kosong tuh. Ada orang yang bisa dibacok enggak berdarah, itu hari raya orang tertentu lewat suatu berdarah-darah, kaget dia. Artinya apa? Kuasa gelap tidak bisa menang. 2 kali rombongan lagi dicoba berdarah juga, bosnya tertinggi, artinya mongso kamu enggak bisa lewat tanah kosong tuh. Lewat tuh bosnya, kepala mereka, akhirnya berdarah juga. So, artinya apa? Betapa kuasa. Cuma tanah kosong, saya kasih minyak bersama ibu di Bitung. Sekarang kita bangun gereja yang cukup besar di Bitung. Artinya apa? Setan gak kerja. Dukun gak bisa kerja. Maka dukun-dukun
takut sama saya. Kenapa? Dia gak bisa kerja kalau saya ada. Dia yang ngakui Pak Onsi kuasa besar, gak berani ketemu saya. Jadi sekarang minyak itu mengurapi, Tuhan mengurapi Daud. Untuk apa? Untuk diam di runtuhan. Artinya tinggal di surga. Untuk tinggal di surga sepanjang masa, so perlu minyak. Kita baca di sini di Mazmur 23, 5, 6. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Juga kalau Anda baca huruf besar, yaitu Tuhan, artinya Tuhan, aku, maksudnya aku berkati Daud. So, dikatakan ada diberkati dunia, habis juga diberkati hidangan tersedia, makan tersedia, kebajikan tersedia, ada kemurahan. Ada minyak, ada kemurahan. Maka itulah kalau minyak itu Anda diberkati punya iman. Yang Yesus bisa saksikan, orang hutang 5 juta dolar saya kasih minyak satu pot kecil ini 5 juta dolar tuh. Masya Allah, kamu menang perkara, kamu bebas hutang. Satu pot itu bebaskan dari 5 juta dolar, lebih dari 5 juta tuh. Satu pot ini tuh, satu botol ini tuh, Pak Sono, proyek 2M dolar tuh, panjangnya 133 km tuh. Saya, senjatanya cuma minyak ini, ada kabar bagaimana proyek ratusan kilometer bisa dikasih minyak, bisa menang, padahal sudah diambil anak raja tuh. Betapa kuasanya. Saya bilang, kalau kalah saya datang, biaya sendiri, dan betul menang, so betul menang dengan satu botol minyak ini. Jadi artinya apa, so jadi betapa pentingnya minyak. So dulu saya pernah baca Enok ke surga, so saya orang yang pernah dijanjikan Tuhan ke surga, so maka saya baca hal yang ke surga, so maka satu hari saya baca Enok ke surga, saya cari di mana Tuhan ngasih petunjuk. Kamu cari kitab Yoh di gunung, di situ ada Enok ke surga. So. Maka kitab Yoh di gunung, apa? Enok itu ke surga. So. Karena bergaul dengan Tuhan, mereka nyekat di pintu surga. Kamu belum bisa masuk surga. Perintah Allah yang Maha Tinggi, kamu belum diurapi minyak. So. Jadi Enok ke surga enggak bisa masuk. Belum diurapi minyak di kitab Yoh di gunung. So. Kembali ke bumi, so. Setelah diurapi minyak, dia baru bisa masuk surga. Artinya apa? Minyak itu, sekali lagi, tadi sudah dikatakan, toh, Daud itu sepanjang masa diam di rumah Tuhan. So. Di rumah Tuhan, kenapa ada minyak? Tuhan yang mengurapi minyak langsung. Jadi, Tuhan saja mengurapi minyak Daud. Untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Harap Anda ngerti, bahwa untuk di surga. So. Yesus pernah mengatakan apa? Mengatakan apa? Beli daripada kumia untuk membangun. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus, kalau zaman Enok orang pertama ke surga pakai diurapinya, maka zaman Tuhan Yesus juga Anda ke surga beli minyak daripada ku. Nanti kitab terakhir kita baca, Tuhan mengatakan beli minyak daripada ku untuk apa? Untuk pesta di surga. Maka kita baca satu ayat lagi di Yakobus 5 ayat 14, enggak benar Pak, minyak itu punya kuasa menyembuhkan penyakit. Yakobus 5 ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi seperti kenapa, Son? Orang sakit, rekan pendeta punya iman. Orang sakit sembuhkan. So. Kehidupannya punya bersaksi pada saya. Seorang adik Kristen. So. Neneknya belum Kristen. So.
anaknya belum Kristen. Tapi kena corona, anaknya dua meninggal. Cucunya enggak, so. Maka neneknya kena corona, so. Sama cucunya dikasih minyak, enggak kena corona, so. Sehingga orang, ini cerita Gideon, so. Orang sekampung datang minta minyak, so. Betapa, so. Orang kalau lihat itu, seperti Ibu Dora, menyaksikan apa? Itu, dia lahir anaknya prematur, so. Cuma satu botol bir gitu. Maka gak ada rapat, udah hitam, gak bergerak, so. Akhirnya apa? Terima saya minyak anggur, so. Akhirnya menangis, ya, karena ada kuasa. Bahkan itu lagi, saya sebutkan tadi, yaitu bapak mertuanya Ibu Deborah, 12 tahun dikubur, ada minyak, gak dirusakkan, so. Jadi, ada buktinya, orang-orang mati yang pakai minyak, so, gak dirusakkan. Setan takut jahat. Jadi kalau orang kubur biasa, kan kadang-kadang setan bisa ngaku. Ada minyak, setan lihat itu takut. Takut setan pada Anda kalau ada minyak urapan. Jadi untuk orang sakit saja juga perlu minyak urapan. Selagi untuk orang sakit perlu minyak urapan. Jadi saya terangkan pada Anda, jangan bilang teflas nyembah minyak. Itu sarana. Alasnya pakai minyak untuk ngurapi Daud. Anda harap mengerti. Ngurapi Daud jadi raja pakai minyak. Perintah pada Samuel, tabung tanduk itu isi minyak. Ngurapi Daud jadi raja. So, jadi raja. Maka juga Tuhan ngurapi minyak Daud untuk menang sel perang. Ngurapi minyak itu tambah untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sekarang Anda renungkan di rumah, yaitu di Mazmur 23, disebutkan ayat 5-6, untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa pakai minyak. Jadi sebagai sana, kita bukan nyembah minyak. Sekali lagi, saat saya pada Anda, dan saat takut juga ada pengaruh orang. Kalau orang di orang yang tidak ngerti minyak, tapi memang orang aneh, so. Teman saya seorang dokter, so. Saya tanya, belum baca minyak aja. Yang mika 6, minyak itu untuk nyembah lama tinggi, untuk nyembah muliakan Tuhan, pakai minyak, so. Puluhan ribu kali artinya enggak terbatas, so. Kadang-kadang sekali, dokter teologi aja enggak ngerti, enggak baca, enggak ajar, aneh. Tapi saya langsung, Marsi kamu baca kitab Mika 6, 1 dan 6. Untuk nyembah alamah tinggi, untuk menghadap alamah tinggi, belum yang hanya renungan di Mika 6, 6, 7, untuk menghadap Tuhan, pertama, untuk nyembah Tuhan, Anda perlu puluhan ribu minyak. Artinya minyak yang banyak, loh. Puluhan ribu minyak itu artinya enggak terbatas. Jadi, orang sakit saja bisa sembuh, loh. Jadi, saya akan ngajar Anda apa? Bahwa Tuhan perintah saya berkali-kali, so, yaitu ngubur itu pakai minyak. Maka sengaja saya kasih ayat ini, bahwa Anda harus tahu itu perintah Tuhan, bahwa Injil di dunia ada, harus ada minyak harapan. Jadi sekali lagi, so, kita bahas sekali lagi supaya Anda jelas, yaitu misalkan di Markus 14:89, so, di minyak untuk ngubur Tuhan yang bicara. Di seluruh dunia ada Injil, ada minyak urapan. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Anda kalau baca ini gampang ngerti. Tuhan mengatakan apa? Tubuhku diberi minyak untuk penguburanku. Tuhan saja minta minyak untuk kubur. Mengapa Anda tidak? Sekali lagi, Tuhan saja diurapi minyak untuk kubur. Kenapa Anda tidak mau? Kenapa Anda nolak? Aja ada. Sekali aja ada. Bahkan di seluruh dunia, so, ada Injil, ada minyak.
Dan ini bukti bahwa saya betul dipilih Tuhan mengembalikan minyak ini. Saya punya perintah Tuhan kembalikan orang untuk memuliakan anda. Agar anda tidak dicita setan. Agar nanti masuk alam roh, setan takut pada anda. Anda yang jauh mulai kalau ada minyak. Maka sekali lagi, maaf sekarang saya bukan jawab minyak, tebas tidak jawabnya, tapi Tuhan yang berkata, tubuhku dikasih minyak untuk penguburanku. Yang kedua, ada Injil di dunia. Ada minyak. Anda seharap jelas ngomong saya. Sekali lagi, seharap anda orang baca di rumah. Markus 14, anda renungkan apa betul ini Tuhan. Kalau anda mengerti ayat ini, anda dosa, anda dosa, anda dosa, anda takut tubuh juga tidak dibangkitkan. Jadi yang kedua saya kasih tahu lagi, yaitu pengubur pakai minyak, yaitu di Matius 26, 10, 13. Matius 26 ayat 10 sampai 13. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian firman Tuhan. Lagi, di Matius ini digambarkan apa? Tuhan juga diurapinya untuk persiapan penguburan. Artinya apa? Awam anda sebelum wafat, Tuhan diurapinya persiapan penguburan. Kenapa anda tidak? Sekali lagi, kenapa anda tidak mau? Kenapa anda enggak mengerti? Di sini juga katakan apa? Persiapan penguburan ada minyak. Di sini Tuhan yang ngomong. Yang tadi diulang juga, di mana ada Injil, ada minyak urapan. Kenapa anda enggak? Jangan dosa nyembah minyak. Yang ngomong Tuhan Yesus. Saya punya perintah khusus. Ngembalikan diri. Maka bukti apa? Orang mati bangkit dengan satu pot minyak orang mati bangkit. Udah saksi-saksian. Bayi mati so. Udah 25 lebih so. Yang seorang ibu nangis. Matanya ayah-ayahnya mati. Saksi pati minyak. Saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan bangkit orang mati. Bayi ibu Susan. Besok selamat lahir. Selamat tidak mati. Bahkan sampai ke Amerika so. Saya telepon sama Bu Lena so. Bu, ada minyak gur. Tuhan mengatakan enggak dirusakkan. Anda keluar rumah sakit karena mau di buang banyak, mau dilebar. Kena 5 tumor so. Kena kanker so. Anda bayangkan. Saya cukup kirim minyak gur so. Selamat sudah saksi di gereja Niaso, Ibu Lena sudah saksi. Juga di Australia, so. Jauh kan, zaman dulu kan tidak ada telepon. Tapi waktu di Australia juga kan, banyak kena kanker, dokter nakan, no hope, harus dikeluarkan. Saya nak saja, tunggu keluar dari rumah sakit, sakitnya menyanggur, bayi berselamat, betul so. Dia, saya perintahkan saya, kamu keluar rumah sakit, anakmu selamat. Sakit minyak gur, so. Betul lain sah, sudah saksi di Sarbini ini berkali-kali so. Jadi sekali lagi anda kita bukan nyembah minyak gur, tapi sarana minyak sarana anda menangkap setan yang alim maut, tapi anggur juga sarana apa agar sarana Tuhan yang berkata makan tubuh minudaku akan kekal, akan bangkit hari kiamat masuk surga so. Jadi satu ayat lagi so, di mana Tuhan nekas kenapa? Yaitu dengan minyak so, di kitab Yohanes pasal 12 so, 38 sekali lagi, satu ayat lagi yang Tuhan perintahkan harus dikubur pakai minyak. Yohanes 12 ayat 3-8. Maka Maria mengambil setengah kati minyak penarwastu murni yang mahal harganya,
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Demikian firman Tuhan. Jadi sekali lagi kita biar mengatakan apa? Persiapan penguburan Tuhan Yesus. Harus ada minyak narwastu, artinya minyak uraban atau zaitun, diberi wangi-wangian, so. Diberi wangi-wangian. Karena di Israel, saya dulu percaya, dulu hanya di Israel so ada minyak zaitun, di lain negara enggak ada. Tapi sekarang di Spanyol ada, di Italia ada, karena maksudnya Portugal pernah menjajah Israel, so. Maka di Italia, so, itu minyak, itu zaitun bisa tahan ya 300 tahun, so, umurnya, so. Maka 3.000 tahun umurnya. Itu harganya sampai jutaan dolar, so. Satu pun. Kenapa? Umur panjang punya kuasa, so. Anda pun ada minyak, Anda punya iman, Anda umur panjang, Anda merangsang. Saya sekali lagi, saya berikan ayat tadi Injil, yaitu untuk persiapan menguburan ada minyak. Yang ngomong Yesus amin, yang telah nebus Anda. Mati disalibkan. Kenapa enggak tidak niru Yesus yang punya surga? Yesus yang punya surga, sekali lagi saya sampaikan, Tuhan yang pernah berkata pada ibu saya, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Kenapa Anda tidak nurut yang punya surga? Bila mengatakan untuk penguburanku, sediakan minyak. Anda sekali lagi, Yesus yang ngomong, yang nyamati Anda, yang nebus dosa Anda, Anda ikuti, maka Anda akan bangkit awet muda. Anda di surga pun mempelai awet muda. Sekali lagi, Anda dikubur pakai minyak, yaitu apa? Awet muda. Tepres itu artinya mempelai Anda awet muda. Dan saya di surga ketemu, saya di angkat kesuka Tuhan Yesus, dilihatkan semua tepres raut manusia berjubah kekerusuhan, semua awet muda. So, kalau saya dosa, mati ke neraka. Mati ke neraka dosa, hari ini juga mulai saya ke neraka urusan dosa. Jadi Anda kan mau ke surga pesta. Pesta harus ada minyak anggur. Sekali lagi, di seluruh dunia harus ada minyak harapan. Jadi zaman Yus pun ada minyak. So. Maka kita baca yang zaman akhir, zaman kiamat pun Anda perlu minyak. Yaitu di dalam Wahyu 3 ayat 18:22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapaku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi ayat Wahyu 3, ayat persiapan Anda pesta di surga. Maka Anda persiapan yang Tuhan mengatakan apa? Beli daripadaku minyak urapan untuk memandang bulan Allah. Jadi Bang Hasubnya dikatakan apa?
Anda harus bertobat. Dan manakir itu Anda, ya kalau orang dosa, biari dosa. Kalau suam-suam jatuh, pohon dosa bisa dimutahkan Tuhan. Tapi seruan Tuhan di kitab Wahyu ini yang supaya Anda pesta di surga, Anda betul bertobat, maka Tuhan telah beli daripada aku emas yang dibakar dimurikan aja jamai kalau Anda mengalami cobaan, harus kuat. Sekali lagi saya orang mengalami cobaan, saya selalu kuat. Saya kuat, bisa punya cita tinggi. Cuma terkabul karena saya punya iman yang kuat. Seperti saya punya iman, saya ke surga. Saya bersama ibu punya iman ke surga. Maka saya punya iman, aja betul-betul ibu di surga. Punya iman, saya pernah digandeng ke surga. Kalau saya dosa ke neraka, saya karena Tuhan mengatakan yang di neraka orang tidak tobat, di neraka orang yang tidak iman, orang yang tidak ngasep korban Yesus. Tapi juga Tuhan mengatakan Anda perlu banyak urapan. Yang ngomong Yesus yang nebus dosamu, dosa kita, yang mati untuk kita. Sekali lagi, Yesus yang nebus dosa Anda. Maka Anda perlu percaya Yesus, karena segala dosa kita sudah diselesaikan, diangkat di atas kursi. Tapi Anda untuk ke surga, mari hidup suci yang baik. Tuhan mengatakan beli daripada aku minyak. Yang pertama, emas murni. Anda mengalami cobaan zaman sekarang. Kata-kata mengalami cobaan, Anda harus kuat. Jangan murtad. Saya dulu juga enggak mau baca kitab. So, saya dulu bukan agama Kristen. Tapi karena saya punya iman ke surga bersama ibu berdua. So, berdua ibu. Oh, ibu kita dua. Allah yang punya roh juga. Kita tidak mau ke neraka. Sabar, bukan ibu. Kita ingin ke surga, enggak mau ke neraka. Kan terang-terangan dua orang sehati. So. Jangan ibu sehati ibu. Kita embalah biar surga yang tinggi. Mana mati tidak mau surga. Terus enggak mau surga. Maka akhirnya ibu saya dicumpai Tuhan. Aku Yesus Kristus. Tuhan Allahmu di surga. Kita dulu enggak tahu nama Yesus. Kita tahu sebut alamat tinggi yang punya surga. So, jadi kalau Anda ingin ke surga, sebut yang punya surga lagi. Hanya kunci satu. Anda kalau ingin ke surga, sebut Allah yang punya surga. Maka Anda akan dikabul ke surga. Ibu saya di surga, saya pernah digandeng surga. Bawa Anda ke surga. Maka saya diberi Tuhan punya tugas berat. So, bawa Anda ke masuci. Tugas saya badan. Kenapa? Saya orang mau korban untuk Anda. Maksud lagi, Anda bersiapkan diri. Ngalami cobaan dan apapun harus kuat. Yang penting Anda ke surga. Sekali lagi, Yesus mengatakan apa? Beli daripada aku minyak. So. Karena kita ini kalau seorang mater milik Tuhan. Tuh. Darah milik Tuhan. Maka kalau minyak itu so, hanya seorang mater. Seorang mater itu milik Tuhan, so milik Tuhan, darahnya, minyaknya, hanya seorang mater punya kuasa mengatakan tubuh dari Yesus, mengatakan minyak urapan. Maka itulah kalau minyak urapan Tuhan mengatakan, beli daripada aku. Artinya apa? Untuk masuk surga, pesta surga, yaitu Anda perlu minyak urapan, bahkan beli dari Tuhan. Anda boleh doa, bahwa kembali semartir, kuat. Jangan salah, jangan masuk, jangan berbuat dosa. So. Maka mari kita doa supaya para gembala betul martir, korban nyawa dan harta. Saksi pilih Tuhan kenapa? Dipaksa Tuhan kalau enggak ikut Yesus ke neraka. So. Karena seorang yang korban harta, korban nyawa. So. Maka saya dipilih Tuhan punya berikan saya seorang martir. Martir yours enggak tanggung-tanggung. Tuhan nyebut pertama kali, aku cari seorang mati seperti kamu. Kamu mati Yohanes. Dan betul-betul saya pernah dilempari batu orang tidak kena. Mau dibunuh orang dikeroyok di lapangan, mau dibunuh, enggak kena. So, pada saudara berlutut, doa Tuhan, hamba serahkan darah hamba. Akan setiap darah saya hamba, nubarkan satu orang. Jadi saya itu nangis berlutut, nyerahkan darah saya. Akan satu darah saya. Nobel satu orang, maka dia seperti Yohanes ditangkap, mau dibunuh enggak bisa, siapun pernah mau dilempari batu,
Nah dulu kalau khotbah di kampung, di kota kecil, dilempari batu. Orang gak tahu kalau bisa penusah di lapangan. Tapi gak kena, gak kena. Walaupun caranya gak ada dimasukin di batu. Orang royok, so. Dua jam pada, kok saya gak kena-kena. Akhirnya saya udah cium tanah, nyerahkan nyawa saya lirik. Mereka pegang batu, pegang beruang, gak kena. Gak bisa gerak tangannya, so. Kenapa? Karena saya, Tuhan masih berikan saya seorang matir. Maka seorang matir itu udah kuasa, gak ngalami bahaya, gak celaka. Saya seorang matir, maka Anda walaupun bina apapun, saya anak Tuhan, pilihan Tuhan, dipilih Tuhan apa? Dipilih Tuhan gak tanggung-tanggung bahwa Anda kemasusi. Saya dipilih Tuhan bahwa Anda masuk. Kan jarang orang dipilih Tuhan kemasusi. Saya orangnya, so. Kalau Anda pilih dua, walaupun Bapak si dosa ke neraka hari ini. Anda pilih ramai dua. Kalau Bapak si dosa bilang bahwa orang cuma kemasusi, ke neraka itu aja, begitu saja Anda. Daripada Anda bina saya, nipu saya, atau menganggap sesat saya ini orang pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan yang disayang Tuhan, seperti Yohanes, saya punya berkata Tuhan, kamu martir Yohanes. Yohanes orang yang bersayang Tuhan. Yang Tuhan nyebut apa? Nyebut bahwa di antara kamu ada seorang yang aku masih hidup waktu aku datang. Itu Yohanes. Saya punya Roma, Tuhan yang nyebut saya martir Yohanes. Maka saya punya dicoba Tuhan, lihat orang neraka saya, dua, cium kaki Tuhan hamba ke neraka, gantikan mereka, beri kesempatan untuk tobat, maka saya diberi hadiah, bapa Anda kemasusi, sekali lagi, hadiah untuk Anda, ya juga saya pernah diundang kemasusi, dilihat jemut, banyak sekali itu, kalau saya dosa, saya ke neraka, banyak sekali. Dan Tuhan katakan apa? Berarti lihat jemaat saya sangat bersesuka. Kamu ngelan di sini. Saya kaget tuh. Masa saya udah tua pensiun. Saya tetap ngelani Anda. Terus saya cium kaki Tuhan apa di Taman Hedron saja. Saya pikirkan saya so. Taman Hedron yang santai so. Di Taman Hedron so gak ada rumah. Cuma taman yang besar. Hidup Anda dari buah kehidupan. Maka Tuhan pernah berkata pada sebelah kanannya yang baru tobat, hari ini engkau bersamaku di Taman Hedron. Jadi roh itu Tuhan terangkan tidak capek. Kasan nolak dimasukkan kenapa? Kenapa saya mau pensiun di surga? Enak-enak. Kenapa saya melayani? Tapi Tuhan katakan, kalau berarti seluruh sudah budaya roh, tidak capek. So. Jadi siang Anda di bumi ini, Anda juga di surga pesta. Saya tetap mengenai Tuhan yang ngomong itu. Saya tetap kuat. Karena roh tetap kuat. Dua saya, Anda dan saya akan ke surga kemasui. Dua saya, Anda semua yang perhatikan hati, Anda renungkan. Ah, betul Pak Pansi yang disampaikan benar. Anda boleh tanya Pak Tuhan, kalau Pak Pansi dosa, ya saja dilebar raga gitu aja. Jangan anggap sasat. Saya pilihan Tuhan, disayang Tuhan, karena martir Yohanes. Maka lagi, saya punya tugas buat Anda, kemasusi. Kan jarang orang dipilih Tuhan. Saya nasa seorang martir, martir Yohanes. Maka akan diteruskan dulu. Sandy ikut saya 5 tahun lebih. So. Dia tahu ucap-ucap yang pernah saya lakukan, banyak saksikan Sandy. Maka saya serahkan kepada untuk beri keterangan kesaksian singkat padat. Kita siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus dimanapun jemaat Tuhan berada. Mari siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus, dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan juga Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita sambut kuasa tubuh dan darah Yesus. Kita bangkit berdiri, sama-sama kita katakan. Menyembuhkan sempurna.
kita akan masuk Perjanjian Kudus. Saya yang dipindah Tuhan kembalikan kuasa minyak dadang kursu. Karena orang kadang gak ngerti apa ada firman Tuhan, nyembah Tuhan, ngadep Tuhan perlu minyak kursu. Karena gak perlu tahu bahwa memang dunia ada aliran Calvin yang nolak Perjanjian Kudus. Calvin itu pernah bunuh puluhan ribu orang yang Perjanjian Kudus. Kalau Martin Luther memang betul apa harus Perjanjian Kudus, maka kita baca ini pindah Tuhan kembalikan di Mika 6:6-7. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Saya dipintahkan Tuhan mengembalikan prajik, kembalikan minyak. Itu minyak goreng. Jadi perhatikan, saya punya perintah langsung mengembalikan sejak kenyataannya memang betul ada kuasa besar. Jadi untuk menghadap Tuhan Allah Maha Tinggi, perhatikan, untuk menyembah Tuhan di surga, Anda mempersembahkan 1000 anak domba, itu artinya korban perjamuan darah Yesus. 1000 artinya sehari, tiap hari. Saya berusaha tiap hari 3 kali. Dulu saya sembuh, pernah diponis mati dokter, gak sengaja saya berjalan tiap hari bersama ibu, akhirnya kanker otak saya hilang. Gak terasa sembuh. Maka demikian juga dengan minyak, puluhan ribu kali, gak terbatas. Lagi, perintah Tuhan kembalikan berhati. Tuhan katakan apa? Kuasanya besar, tiada taranya. Maka kita bahas sekarang Wahyu 6. Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi untuk menghadap Tuhan, nyembah Tuhan di surga perlu minyak anggur. Kalau mempersembahkan Tuhan, tak otomatis barang yang berharga. Maka itulah Anda perhatikan kerubium di depan Allah, malaikat kerubium, yaitu ada minyak anggur. Enggak dirusakkan. Artinya apa? Mempersembahkan kepada Tuhan yang barang yang berharga. Sangat berharga. Maka itulah minyak anggur enggak dirusakkan. Dalam masa kesesakan, dalam masa virus merajalela, mau di mana-mana Anda perlu minyak anggur. Agar Anda tidak rusakkan, tapi Anda juga hati murni, hati suci, Anda juga yang bertobat. Maka zaman sekarang orang bisa mati tiba-tiba. Ketemu orang, ketemu sekali so bisa mati. Orang khotbah bisa mati, tiba-tiba mati. Anda kan perhatikan, karena apa? Karena itulah Anda minyak anggur, otomatis barang yang berharga untuk menghadap Tuhan, mempersembahkan Tuhan, barang berharga.
barang berkah itu minyak anggur gak dusakan oleh prestasi, gak kalahkan oleh maut, Anda diberkati Tuhan, tidak pernah dusakan, tidak kena resesi. Maka kita akan masuk pencoblos, Anda renungkan di rumah, atau di perintah Tuhan kembalikan minyak anggur di Mika 6, yaitu 1000 kali anggur, 10.000 minyak urapan. Maka mau sebagai Tuhan hanya itu, Tuhan perintahkan mengembalikan pada saya, karena saya seorang matir. Mari kita roti ini, kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus yang tertumpah, tertikam di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, yang kal dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, bunuh kami tolak dosa, tolak setan-setan, dan perbuatan, jauhkan kami dari percabulan, perzinahan, yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat semua, tidak mungkin, tidak bertiga, mataku semua, kami tolak kebutuhan, mulutku diberi kuasa, beri mujizat, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sehat, tidak sujera, tidak dioperasi, kami doa agar tubuh jiwaku disempurnakan untuk dibangun-bangun, kami tolak kutuk penyakit, kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bagus, kami patahkan, kami doa segala kutuk penyakit, kami tolak kutuk penyakit virus guna, kami patahkan, keluarga aku tidak kena virus guna, keluarga aku akan bangkit dari kiamat, terbang kawan masuk surga. Inilah roti dan surga, inilah tubuh Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ialah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, yang kal dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku, kami bertobat, kami diampuni dosaku, disucikan hidup kami, agar kami jadi warga surga, akan bangkit hari kiamat, akan masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak mungkin bertiuh, diurapi, kami tolak virus guna, tidak kena virus guna, diurapi mulut kami, penuh kuasa bulan, kami tolak kebutuhan, mataku sempurna, ginjal sempurna, kami tolak cuci darah, tidak dioperasi, kami dua, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, kami tolak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, kami tolak terkapar di ICU, tidak kanker, tidak tumor, tidak leukemia, kami dua, keluargaku tidak kena virus corona, segala kutuk penyakit, penderitaan sudah selesai, diangkat di atas, Anda dua masing-masing, Anda dua masing-masing, sebut sakitmu, doamu. Kita angkat cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan merintahkan mengucapkan bahwa perjanjian lebih roti mana zaman Musa dengan di padang gurun 40 tahun, yaitu menerima roti mana selama satu generasi, yang kedua dengan roti mana setiap hari hidup yang suci, hidup kudus yang berjumpa kekudusan, yang ketiga cawan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru. Tuhan Yesus langsung terangkan kepada hamba bahwa percaya lebih roti mana, maka kami dua, kami semua diberkati, mereka yang sakit sembuh, tidak terkawal dioperasi, tidak miskin, tidak bangkrut, karena generasi minyak anggur dipenuh kuasa,
tidak mengalami penyakit, segala kutuk sakit. Berikan kami Tuhan, berkati kami, keluarga kami akan jadi berkat surga, akan bangkit dari kiamat, akan terbang aman. Keluarga kami semua akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa dalam nama Yesus, ya darah Yesus, darah kemenangan, darah kebangkitan. Amin. Kita angkat punya urapan, maka aneh Bapak Tuhan, Tuhan Yesus yang mengatakan Anda perlu punya urapan. Artinya minyak ini penuh kuasa, penuh kuasa. Setan takut. So, setan takut. Waktu saya kembalikan, setan berlutut kaki saya. Bapak Yesus jangan siksa saya. Jadi kalau Anda minyak, Anda menang atas setan. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dah punya urapan. Kami muliakan Allah. Juga kami semua. Jemaat yang hadir diberi kemuliaan yang segambar semula. Kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh, dalam nama Yesus kami diurapi, agar kami diurapi mulia segambar seorang mulia sebagai warga surga, akan bangkit hari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan surga sebagai warga surga. Kami semua tidak sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Berkati kami sehat. Kami tolak segala kutuk sakit. Berkati kami sehat, sentosa, diberkati. Agar kami semua diurapi. Bebas dari virus corona. Bebas dari bahaya celaka. Kami tolak kutuk gagal. Kutuk miskin. Kutuk penyakit yang patahkan. Kami diurapi. Kami dua juga Pak Jokowi bersama keluarga. Diurapi agar tidak kena virus corona. Diberkati. Semua pejabat menteri diberkati. Agar mereka semua tidak kena virus corona. Diberkati. Sehat semua. Kami dua, kami diurapi sebagai warga surga yang mulia, yang pengerti kiamat, tidak sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, diurapi. Sehat semula, inilah minyak urapan. Kita tutup ibadah ini. Saudara sekalian, terimalah berkat anugerah Allahmu yang punya kerajaan surga. Yesus Kristus yang punya kerajaan surga memberkati, memberi anugerah pada Anda agar Anda semua akan jadi warga surga. Anda diberkati, tidak sakit, tidak pikun, tidak Anda diberkati, tidak miskin bangkrut. Kami tolak kekurangan utang pribadi lunas pada minggu ini. Kami doa diberkati agar kami semua diberkati lepas dari kutuk sakit, penderitaan lepas dari kutuk virus corona. Kami semua yang biasa ini tidak ada virus corona di keluargaku, diberkati rumahku, dijaga pasungan dekat, mengusir setan, mengusir diberkati kami dengan diurapi ini agar kami semua keluargaku menjadi warga surga, agar keluargamu bangkit dari kiamat, Anda diberkati agar Anda semua keluarga kamu punya rumah di surga, punya rumah yang diberkati, tidak mesti Anda diberkati, agar Anda kairanmu diberkati, agar Anda tidak jadi kor, jadi kalau Anda diberkati, akan bangkit dari kiamat, diberkati jadi warga surga, diberkati Anda punya rumah surga, agar Anda diberkati, Anda dan saya, sepanjang masa, diam berjual, Anda diberkati, agar Anda dan saya, jadi tetangga di surga, semacam Anda dan saya jadi tetang suka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anda diberkati. Aku kembali kepada Anda. Karena salibmu.
ibadah berikutnya dan shalom.